daripada Bandar Seri Alam, Masai. Saya berterima kasih dengan sahabat saya iaitu Puan Dewi yang memperkenalkan dengan produk Respiris. Sebenarnya saya mengalami masalah kesihatan, kanser payudara dan stage 3. Tapi saya dah dah buat operation buang lam dan juga buang kelenjar. Satu kelenjar saya aktif. Jadi selepas operate, saya dah makan Respiris ni dah tak terbilang berapa kotak, tapi dah hampir 9 bulan. Alhamdulillah, dengan kesan saya makan Respiris ni, kesihatan saya selama setiap kali saya buat kemo, saya tak ada down, saya tak ada lepak. Saya macam orang biasa, tapi cuma biasa pening-pening tu biasalah. Panas pun lagi tak? Panas tu dia memang ada panas, tapi sikit. Pada kemo yang lalu, yang kelima, saya mengalami cirit-birit yang tak amat teruk. Tapi saya, satu kotak ni saya makan dalam masa 2 hari. Alhamdulillah, 2 hari saya boleh bangun seperti biasa, manusia normal macam biasa. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat kerana diperkenalkan dengan produk Respiris. Sekarang ni saya akan berusaha lah untuk berjihad kenalkan produk ni pada orang-orang yang sakit. Saya nak orang yang sakit sihat macam saya juga. Saya tak mahu jangan kalah sebelum berjuang. Boleh beritahu saya bagaimana caranya Puan berjaya dapat naik status CM? Apa yang Puan buat? Saya makan dan share dengan kawan-kawan yang senasib dengan saya lah. Okay, terima kasih.